Ya Allah. Bapak-bapak ada apa ini? Keluar kamu. Keluar. Ada apa ini? Saya tidak mau Lasmi ada di kampung ini lagi. Iya kan? Iya, betul. Usir Lasmi hari ini juga. Lasmi hamil tanpa suami. Kami tidak terima itu. Betul. Ya Allah, tenang, tenang ibu-ibu, bapak-bapak. Lasmi ini benar-benar menikah dan anak ini punya ayah, tapi ayahnya udah meninggal. Ah, bohong itu, bohong. Mana buktinya? Aku menikah siri. Puas kalian? Hah? Kenapa? Kalian mau usir aku? Kalian pikir aku takut? Lagian aku udah tahu siapa yang menghasut kalian semua. Kamu kan, Cika? Heh, jangan asal nuduh kamu. Saya cuma nganterin ibu-ibu kok, ya kan? Iya. Oh, lagian gak usah repot-repot ngusir. Besok saya juga akan pergi dari sini. Uang saya banyak. Jelas? Jadi mending kalian pergi dari sini sekarang. Bubar gak? Bubar! Bubar yuk. Bu, mendingan sekarang ibu beres-beresin barang ibu. Ikut sama aku sekarang. Kita mau kemana, nak? Udah deh, ibu gak usah banyak tanya. Pokoknya ibu ikut sama aku. Kalau ibu gak mau ikut, siapa yang mau ngurusin anak saya? Ini kan cucu ibu. Cepetan, Bu. Rumah baru kita. Aku sudah bayar lunas. Mulai sekarang kita tinggal di rumah ini. Dan ibu gak perlu rapat-rapat kerja ya, Bu. Karena aku akan tanggung semua kebutuhan. Kamu dapat uang dari mana? Hah? Bisa kebeli rumah seperti ini? Udah deh, Bu. Ibu gak perlu tahu aku dapat dari mana. Intinya, kalau di kota itu dapetin uang lebih gampang, Bu, daripada di kampung. Wajib. Aduh, kamu, ini kamu pasti mau melahirkan. Aduh, Bu. Aduh, gimana ini? Minta tolong sama siapa ini? Ya Allah. Bu Lasmi, ini anaknya cantik sekali. Lucunya, alhamdulillah. Lasmi ini anakmu, nak. Cantik. Oh iya, Bu. Ayah kemana ya, Bu, ya? Anaknya harus segera diazani. Ayahnya udah mati. Dia anak yatim. Oh, maaf Bu ya, saya tidak tahu. Mari Bu, anaknya diberi ASI. Sepertinya dia aus sekali. Enggak, kasih aja susu formula. Saya gak mau. Astagfirullahaladzim, kamu gak boleh ngomong gitu, nak. Udah deh, kasih aja ke ibu saya, biar ada yang gendong. Sini, Bu. Mari Bu, ya, saya permisi dulu. Iya, makasih ya. Cantik sekali cucu nenek. Kalau boleh, ibu kasih nama ya. Ibu mau kasih nama Ayu. Serah ibu aja, kasih nama apa kek. Cantiknya. Malam ini ketemu yuk. Gue tuh udah kangen banget sama kalian. Okay, see you. Ya ampun Lasmi. Itu anak kamu nangis, tolong angkat sayang. Tangan ibu kotor nih. Bu, ibu tahu kan kenapa ibu saya ajak tinggal di sini? Tugas ibu untuk ngasuh anak itu. Dan satu hal lagi ya. Aku gak mau Ayu menganggap aku sebagai ibunya. Lasmi, kamu ini kenapa sih, nak? Sadar, sayang. Kenapa, kenapa? Mikir dong, Bu. Saya ini mau dapat laki-laki kaya, suami baru. Kalau mereka tahu saya janda dan punya anak, mereka pasti nggak mau, Bu. Lasmi, anak itu penerang kubur kita kelak, nak. Dengar ya, Bu. Aku nggak peduli dan aku nggak takut. Jelas, pikirin mati terus,
Lasmi, lo baru sebulan lahiran udah dugem aja. Gila lo ya. Ya gue juga perlu gaul. Lagian sekarang nyokap gue udah jadi di rumah gue. Gila lo ya dasar sinting. Yang penting kita sekarang happy-happy aja. Bener-bener. Lanjut. Siapa kalian? Mana nih, Nek? Diam. Mau apa kalian? Ayolah. Lepas! Gak usah jual mahal gitu. Ingat! Lepas! Ingat! Aduh! Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Dia pasti orang kaya. Aku harus mendapatkannya. Makasih ya. Iya. Jadi kamu belum nikah? Belum. Gadis cantik kamu belum menikah? Emangnya aku kelihatan tua ya? Bukan. Justru aku senang kalau kamu belum menikah. Kalau aku sudah menikah. Tapi pernikahan aku tidak menyenangkan. Terus hubungan rumah tangga kayak gitu ngapain dipertahanin sih? Kenapa Mas Ruli gak cerai aja? Pasti nanti aku cerain. Pada saatnya ya. Tapi Mas, aku gak mau digantung. Aku butuh kepastian tentang hubungan kita. Iya, itu pasti. Kamu bakal saya nikahin. Tapi secara siri ya. Saya gak mau keluarga besar saya tahu tentang ini. Kalau itu sih gak masalah. Yang penting Mas Ruli nikahin. Pasti. Rumah ini aku kontrak. Tapi nanti kalau kita sudah menikah, kamu yang bayar ya. Kamu tenang aja. Ntar rumah ini aku bayar. Supaya jadi mahar pernikahan kita. Mahar pernikahan? Aku sudah bohong kalau rumah ini adalah rumah kontrakan. Supaya aku bisa mendapatkan uang lagi dari laki-laki. Mas, ini... Bo, kan aku udah bilang, anaknya dibawa ke belakang aja. Itu anak siapa? Maaf, ini... Mbok itu di rumah ini, dan itu cucunya. Kasian, bapaknya udah meninggal. Yaudah Mbok, mau ke belakang ya. Kamu tuh ternyata baik sekali ya. Aku jadi semakin mantap untuk nikahin kamu. Kamu keterlaluan, Lasmi. Kamu tega sebut ibu kamu sendiri ini sebagai dan kamu gak Ayu sebagai anak kamu. Ibu gak usah ikut campur. Aku itu akan menikahi Mas Ruli, Bu. Aku harus mendapatkan hartanya supaya kita hidupnya lebih enak. Kita kamu bilang? Itu kamu, bukan kita. Terus, mau ibu apa? Kalau ibu banyak omong, aku akan ambil Ayu dan aku taruh di... Dan satu hal lagi. Jangan pernah ibu panggil aku Lasmi di depan Mas Ruli. Panggil aku Nyonya. Jelas? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sekarang pergi dari sini. Keluar! Keluar!